pelatihan fasilitasi KPMD adalah 1. Meningkatkan peran dan fungsi KPMD dalam melakukan pendampingan implementasi undang-undang desa. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal, dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat. Saat ini yang namanya Pak Jokowi, yang namanya Pak Gubernur, termasuk kita yang ada di kabupaten, dalam hal ini Bupati beserta jajaran, ini mendorong agar bagaimana 224 desa yang ada di Kabupaten Purbalingga ini bisa maju, bisa berkembang, karena dananya wisana. Ada dari BD, ADD, kemudian bantuan-bantuan, dan lain sebagainya. Untuk itulah diperlukan pendampingan, peran dari kader pemberdayaan masyarakat desa. Pasti Bapak Ibu dari hasil pelatihan hari ini sudah betul-betul paham.